ada sotong gurita. Octopus. Octopus, octopus. Kita ada 10 campuran sos. Ini biasa-biasa je. Serius lah, 10 campuran sos. Siap, so tomato sauce. Tapi yang paling bahaya, yang paling dibenci oleh Azad dan Ira semalam adalah air kerang rebus. Alah. Wih. Tu nak bawa saya rasa. Ya, nanti dulu. Jadi permainannya adalah kami bertiga ada request, ada soalan untuk Kai Bahar. Sekiranya Kai Bahar tidak dapat menjawab atau memilih untuk tidak menjawab, tidak melakukan perkara tersebut, maka Kai Bahar kenalah telan dan minum perkara-perkara yang banyak diberikan sikit. Itu. Satu sudu. Cam-cam. Nak tanya dengan Kai Bahar lah. Dalam antara nama yang saya sebut tadi, Aiman Tino, Hakim Rusli dan Azad Mokhtar, Kai kena pilih siapa member Kai tu nyanyi paling tak sedap. Ya Allah. Mana Kai Bahar nyanyi lagi sedap daripada orang? Dia bukan apa ni. Dia memang betul dia orang semua sedap. Ha. Tapi kalau diberikan nama-nama tersebut, yang mana paling tidak sedap? Ya, dia tengok satu ni tu, Allah. Boleh ni boleh sebab dia makanan, kita boleh makan cuma tak tahu boleh telan ke tidak. Saya tak ada jawab soalan ni. Itu mengundang kemarahan orang tau. Mampu fail orang mati aku. KBE pun kuat lah. Empire. Diorang bau kecil-kecilan dah. Cakap macam tak fikir lah. Marah lah. Okay. Siti Nurdiana pun berani cakap tau. Toti suara tak sedap. Mana? Saya tengok lah. Tapi siapa bro? Siapa? Azad Mokhtar? Tak. Semua okey. Siapa lagi nama? Aiman Tino. Semua tak sedap. Semua sedap. Satu orang. Satu nama. Dan Azad Mokhtar. Tak boleh lah. Saya tak berani nak kecil kata orang. Tak boleh lah. Tak boleh jawab. Kalau yang ni dia tak boleh jawab, maknanya tiga-tiga dia kena makan tu. Tiga-tiga kan? Sebab dia lain-lain soalan lebih kurang macam ni. Allah. Fikir tu. Tak saya rela makan demi kawan. Dia tak nak jawab soalan tersebut. Silakan. Bayang yes. Yang telah kita potong-potongkan. Denda. Awak ada kan? Kaya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Cakap kau lepas ni. Ada kata. Ini mah sotong gurita. Gurita tu gerak-gerak bah. Okay, bismillah. Ya. Terus kaya banyak jadi gurita. Okay, nak air belum minum air, guys. Kan rasa apa kan tu? Rasa bersalah lah. Okay, untuk pengetahuan. Nyek gitu dia. Saya rasa macam makan ni, macam mainan plastik. Ah, makan lagi sikit kalau mainan plastik. Okeylah. Yang ni barangan sushi lah. Simple lah. Okey. Baik, kawan. Menjaga hati kawan-kawan. Lepas ni fan-fan dia orang semua follow Kai Bahar dah. Okey. Ah, follow. Empire nak kena besarkan sikitlah Yang luar punya baru sedia berhad je baru. Okey. Lepas aku cakap benda ni dia orang takkan suka aku lah. Okey. Kai Bahar. Anda hanya perlu menyebut sebiji-sebiji yang saya cakap ni. Saya Kai Bahar. Saya Kai Bahar. Nanti dulu biar kau pegang. Dengar dulu. Tak perlukan kelab peminat saya KBE untuk berjaya dalam kerjaya. Cikgu sos dulu, 10. Sos kerang salam atas depan dia dulu. Saya faham tak apa tadi tu? Tak perlu ya, tak perlu KBE untuk berjaya ya. Selama ni menang award KBE undi lah kan? Huh? KBE undi kan, KBE support nyanyian. Ini Kai Bahar bagi Empire bau, tau. Bagi dia bau dulu. Tak boleh bau, tak ada. Tak boleh telan. Tadi pun tak. Jangan bau, tu makan jap. Bau. Di sini. Bau public toilet siut. Wah, public toilet. Janganlah. Weh, aku sakit perut. Okay. Semalam si Azad kata apa? Bau anak bau ni, bau air kencing anak dia nombor 3. Baik, sekali lagi ya. Saya Kai Bahar. Tak perlukan peminat saya KBE untuk berjaya dalam kerjaya. Kita kuatkan speaker ni. Kita kuatkan mic. Okey ya. Okey. Bunyi tak ada. Teman-teman. Okey, KBE ni. Saya Kai Bahar. Perlukan KBE untuk bantu saya makan ni.
Tak boleh lah. Dia orang tahu kita main-main. Kau cakap je. Saya tak perlukan KPI. Saya berjaya sebab saya memang power. Perempuan ni hati dia lembut ah. Ibu memang tu perempuan ni kita perempuan. Tak, okey. Pasal dia cerita perempuan. Patutlah dia ajak Siti Nodiana keluar makan, meh. Kalau dia nak jaga hati perempuan, okey. Kita ubah sikit. Saya Kai Bahar. Saya tidak perlukan peminat-peminat KBE lelaki. Mana boleh? Dah lah lelaki jarang ada dalam tu. Hilang terus. Dah lah yang ada pun. Yang ada boleh kira. Boleh kira. Yang ada pun betul-betul. Okey lah, nampaknya kan. Ini aduh eh. Kalau cakap je saya tak perlu KBE. Come on lah. Tak boleh lah. Tak boleh. Sorry KBE. Eh banyak lah. Dah sikit dah. Kau pula. Banyak lagi. Itu tak rasa lah. Itu tak rasa sah. Weh, bau dia. Tak ada lah, okey bau dia. Bau macam ni. Sekejap. Bau macam... Sos tiram? Bukan. Apa? Bau dia macam kita pijak kumbang kok. Aku tak sampai ke situ pula. Kita pijak kumbang. Kumbang dalam toilet tu apa yang dia tamu? Apa benda tu? Apa dia? Itu bukan kumbang. Dalam jamban ke? Bukan dalam toilet. Yang bila basah lantai dia keluar lah hitam-hitam tu. Wah, tak ada. Weh, jangan itu kulat. Bukan. Eh, lama pula. Okey, tak payah. Makan Makan. Okay. Alamak, dia sayang fan lah. Sayang fan. Okay. Sayang kawan-kawan. Sikit-sikit. Eh, tak habis pun. Kai, bagi habis. Sikit, Kai. Minum. Menggeliat lagi. Itu dia jus kumbang dipijak kerang apa rebus tu air kerang rebus tu. Okey, sanggupkah Kai Bahar bagi Johan check WhatsApp awak? Bayang ini genggaman jiwaku. Dia biru muka. Muka dia biru. Kenapa WhatsApp? Kenapa WhatsApp? Dia dah delete Instagram. Kau tahu dua kali kau cakap pasal DM Instagram kan? Mesti dah delete dah. Jadi kita perangkap anda dengan WhatsApp. Alah, WhatsApp tak apa pun. Okay, sat. Kita dah keluar dua air kerang rumah. Air kerang rumah keluar. Aduh, tengok dia tanya pasal DM dah. Tiba-tiba pasal WhatsApp pula. Supian suami. Saya rasa dalam DM Instagram saya DM. Kerang tak yang makan. Air dia tak rebus lah, tak rebus. Tak kerang, ini air rebusan. Air rebusan. Ini kerang ni apa? Kerang tu dah rebus. Kerang tu dah direbus. Ini bukan yang masalah ni. Okey. So sekarang ni sama ada telan jus kerang ini dengan kerang sekali? Tak. Satu sudu lah. Tapi boleh semalam Jumaat lagi kan? Boleh. Jangan aku tak ada jalan. Ataupun tapi mengagak macam kerang lah. Ataupun serahkan telefon Kai kepada Johan untuk kita periksa. Dia bagi lah Cik Masyid. Let's go. Buka. Password dulu. Yes. Ini favorite aku ni. Kau genius lah, Johan. Face ID lah. Lah, siapa yang buka? Saya kena minum ni. Saya letak situ je. Kenapa pegang? Okey. Kau rupanya, kita yang kena. Kejap. Ini tengok permisi orang eh. Kenapa tak boleh tengok WhatsApp? Apa ada? Kenapa cakap tenang lama minum kerang? Bagi reset dulu. Kenapa tak boleh check WhatsApp? Banyak bisnes tu. Alasan sepijik sepian lah. Banyak klien lah. Azad gentle. Bagi DM. Ajak orang ni DM. Rupanya bini dah delete awal-awal apa-apa. Baik, dengan itu Kai Bahar, kalau anda tengok dekat era dok je, dia akan telan. Eh, langsung hang tak boleh buat apa-apa weh ni. Ayalah. Aku lapar leh. Ambil mu kalau pelih. Kalau pelih kena yalah masuk mulut. Okey. Bismillah. Abah rindu kampung kau. Rindu kampung. Sikit. Dah.
Okey, ini satu sejarah baru untuk Johara. Oi, kali pertama depan yang lain. Kali pertama selebriti yang datang yang kita jemput ni tak dapat menjawab langsung sebutan Sokai Baha. Bagus saya penerbit kita punya menu. Thank you Azhar. Dapat ada ada rasa-rasa macam Kuala Palih dah semua dah kan. Bila dah makan macam dekat Kuala Selangor pula. Baik. Untuk kali ini Kai Baha, sebab Kai Baha dah selesai dengan kami, selepas ini jam 9 nanti Kai Baha boleh petik siapakah selebriti yang akan datang ke studio hari Isnin nanti. Petik okay, ya? Bro. Petik ya. Kejap lagi ya. Okay. Okay.